Bukit Cinta Pantai Jodoh menjadi lokasi yang cocok untuk menghabiskan waktu ngabuburit sembari menunggu waktu berbuka puasa. Bukit Cinta sendiri terletak di sisi selatan barat pintu utama Pantai Jodoh yang terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebelum memasuki objek wisata ini, pengunjung akan dikenai biaya Rp2.000 per orangnya. Dan untuk menuju ke Bukit Cinta, pengunjung harus menyeberangi rel kereta api. Namun tak perlu khawatir, ada petugas dari KAI yang akan membantu menyeberang dan memberikan tanda jika akan ada kereta yang melintas. Meski harus menanjak untuk mencapai puncak bukit, namun perjuangan itu akan terbayar dengan panorama alam yang memukau. Tak sekedar bisa melihat pemandangan sunrise atau sunset, dari atas Bukit Cinta juga bisa melihat sisi lain keindahan pantai utara Batang. Di puncak bukit, pengunjung bisa berburu berbagai spot foto menarik. Mulai dari menghadap ke arah pantai, hingga duduk santai di tepi bukit sambil berpose. Tribuners juga dapat mengabadikan momen indah di Bukit Cinta Pantai Jodoh. Dari lokasi ini pula, Tribuners bisa melihat hilir mudik kereta jalur utara yang melintas, baik dari arah timur ke barat maupun sebaliknya. Tak hanya itu, kita juga bisa mengabadikan momen epik berfoto di tepi bukit dengan panorama laut dan kereta yang melintas. Setelah puas ngabuburit dengan menikmati pemandangan epik, Tribuners bisa berbuka puasa di area Pantai Jodoh. Di Pantai Jodoh ini terdapat warung-warung yang menyediakan aneka makanan dan juga minuman. Ngabuburit Tribuners akan berkesan dengan berkunjung di Bukit Cinta Pantai Jodoh, menikmati keindahannya sembari berburu foto yang tentunya Instagramable. Halo Mas, ini dari mana ya? Pemalang. Oh, dari Pemalang. Jauh-jauh ke sini memang sengaja? Sengaja. Memang sengaja mainnya. Oke, taunya dari mana nih? Dari TikTok, karena memang udah viral ya. Tanggapannya gimana Mas di tempat? Cocok sih dengan pemandangan. Iya. Pantai ini sampai dengan kereta api. Dia buat nyore, buat apa? Ngeburit, tunggu puasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.